Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda dan teman-teman. Makanan hari itu beda dari yang kemarin-kemarin. Apa yang bikin beda? Ada daun singkong. Ada daun singkong. Terus cara masak daun singkongnya beda. Ini ada sayur labu putih, sambal dadakan. Ini sambal dadakan, semua serba mentah, sambal mentah, bukan sambal dadakan mentah. Jadi bawang putih, bawang merah, cabe, semua mentah. Terasi doang yang mentah. Terus nggak ketinggalan, ayam pasti ada, ayam bebek atau gitu pasti ada karena kalau nggak ada itu nggak ada lagi ikan. Maksudnya kalau daging sapi, daging kambing di sini nggak ada, jarang lah, nggak pernah nemu saya daging kambing. Tuh jangan lama-lama teman-teman, aku tuh udah pengen nyoba daun singkong itu ya. Ini daun singkong cara masaknya ala dapur emas, jadi lain dari yang lain. Terus nasinya ini aku rebus, aku kukus gitu, bukan di magicom, jarang sendiri. Pulen banget ini nasinya, pulen banget teman-teman. Pokoknya rasanya mantul pokoknya. Makasih teman-teman yang udah subscribe dan nonton video aku sampai selesai. Jadi ayo kita makan bareng. Tapi sebelum menonton video aku, jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe ya teman-teman. Biar aku semangat bikin videonya, bukan buat besok-besoknya lagi. Dan jangan lupa di apa tuh, nyalain loncengnya biar tahu video-video tiap hari-hari video ngocehnya itu. Udah dulu ya teman-teman, aku pengen banget sampai ini daun singkongnya. Jadi sebelum makan, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enak kalau ada sini teman-teman, ya Allah. Kita coba. Mari makan teman-teman. Oi. Ini labu putihnya. Kita coba ini. So, ini daun singkong teman-teman. Cara masaknya tuh bukan direbus. Ini cobain ya. Aku coba dulu. Enak banget kalau ada asin. Mantap, nggak ada asin sini. Ini enak banget teman-teman. Ini aku cara bikinnya gini ya. Gini tuh daun singkong udah dicuci, terus di merebus air sambil mendidih. Mulai mendidih disiram ke daun singkong, terus remes-remes sebentar aja, remes-remes sedikit ya, nanti dikukus. Rasanya tuh enak banget, beda sama yang direbus. Terus masak nasinya juga beda. Ini rasanya enak. Jadi aku masak nasinya, nasi udah dikukus, nasi dicuci, terus di tempat kukusan dikukus ya, si berasnya itu udah dicuci terus dikukus. Nanti udah dikukus disiram pakai air panas. Enak rasanya tuh.
Di Taiwan ada menjualan daun singkong ya di online, cuman udah di dalam freezer, enggak fresh seperti ini. Terakhirnya kan ngambil dari kebun langsung. Enak banget. Teman-teman nanti coba. Ini cempong. Kalau makan pakai ikan asin, daun singkong sambal mentah gini, enak. Terus akhirnya asinnya itu dibakso. Makanan mah itu ya, masakan mah itu enak. Masuk cuma pakai garam gitu kan. Terus ini dari semua itu, aduh, itu ngambilnya yang masih muda-muda banget. Tapi direbus sebentar aja. Ini kuku bening aja. Lembut. Pakai sambal mentah ini.
makan sambal, minumnya yang air hangat gitu. Tapi ini kalau makan sambal, selain yang hangat ya, terasa panas gitu. Nanti langsung hilang pedesnya. Kalau ada asin itu memang ketemu terus gitu. Habis makan minum susu ya katanya. Gila. Tapi habis makan pasti minum susu. Tapi kalau aku ngomong percuma. Iya nggak dengar? Makan lagi udah kayak makan apa? Kayak makan papa. Gak ada rasanya. Enakan ayam ini tuh langsung dibakar. Sambal goang. Enak pokoknya. Terakhir. Kenyang. Jadi kalau hati orang gak harus istirahat, dulu, udah kenyang, berhenti. Nanti ketemu lagi besok makannya tuh. Kalau aku makannya satu kali sehari. Kalau sering banget. Enggak, gimana ya? Kenyang. Terus aku biarpun gemuk, enggak makan-makan berapa kali gitu. Enggak, aku tuh makan tuh satu kali. Kalau di Indo aku dua kali makan. Kalau di sini satu kali. Di Indo juga jarang sih dua kali. Karena terbawa ke banyak orang jadi makan tuh selalu enak gitu. Kalau di luar negeri aku makan sekali cuma teman-teman makasih udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.